Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ngaliwatan ketak nyalurkan program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik keur ngahurungkeun impian pikeun 8 pelanggan di wilayah PT PLN UP Tilu Majalaya. Eta bantuan pemasangan listrik gratis teh di Waragadan tina donasi pagawai PLN anu tujuanna pikeun mantuan masyarakat anu kurang mampu. Bulan suci Ramadan jadi bulan barokah, kukituna masyarakat rea anu hayang babagi salasejina anu dilakonan ku pagawai perusahaan listrik negara atau PT PLN Persero. Dina bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Kiwari, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Majalaya babagi kabagjaan ku cara nyalurkan program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik pikeun ngahurungkeun impian ka 8 pelanggan anu sumebar di wilayah kerja PT PLN UP 3 Majalaya. Salah sajina anu dilakonan di Pondok Pesantren Al Hikmah Cigintung, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Manajer PT PLN UP 3 Majalaya, Hafaza, secara langsung mimpin pemasangan listrik gratis program Light Up the Dream. Dirina nandeskeun eta program teh mangrupa wujud nyata ti komitmen jeung kakompakan insan PLN dina ngawujudkeun energi berkeadilan sakaligus ngarojong tarekah pamarentah ngaronjatkeun rasio elektrifikasi sangkan sakumna masyarakat bisa ngakses listrik tepi ka ngarojong roda perekonomian. Adapun kegiatan ini juga dilakukan serentak ya se-Indonesia, merupakan salah satu program dari PLN yang kita sebut dengan Light Up the Dream. Jadi salah satu partisipasi dari semua karyawan PLN untuk memberikan bantuan ya, dalam hal ini memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat maupun sekolah atau siapapun yang membutuhkan. Sajaran kitu moga pesantren Al Hikmat Cigintung nembraken syukurna tur tangucap nuhun ka PLN karena eta pamasangan listrik gratis. Ayeuna listrik teh gede manfaatna keur nungaraji jeung dialajar santri-santri jeung pengajian masyarakat sabudeureunana. Sangat berterima kasih, sangat mendukung atas kebaikan yang telah Bapak-bapak lakukan di sini dan juga di tempat yang lain itu maksudnya, apalagi untuk demi kemajuan masyarakat, baik itu pendidikan, agama, dan kebersihan. Saya menyambut sangat apresiasi saya lah sangat sedalam-dalamnya. Semoga PT PLN lebih maju, karyawannya sehat dan sejahtera. Eta program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik untuk menyalakan mimpi gratis teh waragadna tina donasi pagawai PLN anu udagana ngabantu masyarakat dina nampa jaringan listrik. Pikeun masyarakat anu boga karep nampa bantuan program Light Up the Dream ti PLN, sarta pikeun mikanyaho ragem promo sarta program turta pangaduan PLN, bisa ngakses aplikasi PLN Mobile ngaliwatan smartphone. Yuana Kurniawan, Bandung TV.